Ketua Umum Palang Merah Indonesia PMI Pusat Muhammad Yusuf Kala melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Aceh periode 2020-2025 di Anjung Monmata, Pendopo Gubernur Aceh selasa 29 Desember 2020. Yusuf Kala usai pelantikan berpesan agar PMI Aceh dapat semakin maksimal berkontribusi dalam berbagai aksi di bidang sosial dan kemanusiaan. Mantan wakil presiden itu juga berharap kepengurusan baru PMI Aceh untuk selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar organisasi itu. Pada kesempatan itu juga, Yusuf Kala mengapresiasi dukungan pemerintah Aceh selama ini terhadap kerja-kerja PMI. Salah satunya adalah upaya pemerintah Aceh menggagas program donor darah rutin para ASN yang terbukti mampu mengatasi keterbatasan stok darah bagi kepentingan medis di Aceh. Aksi donor darah ASN di lingkup Pemerintah Aceh dimulai sejak akhir Mei 2020 dan hingga kini telah berhasil mengumpulkan 6.393 kantong darah. Sementara itu, Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Aceh Allah mengucapkan selamat kepada para pengurus baru Palang Merah Indonesia PMI Aceh periode 2020-2025. Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan, PMI disebut punya peran penting dalam mengemban misi kemanusiaan bagi masyarakat. Organisasi ini juga dikatakan selalu berada di garda terdepan dalam kondisi apapun. Misalnya saat bencana alam, Membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan, memberikan pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. PMI juga turut serta dalam agenda-agenda pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Aceh, melakukan sosialisasi, kampanye bersama menjadi relawan satgas penanganan COVID-19, sampai kegiatan sosial untuk membantu mereka yang terjangkit virus tersebut. Pemerintah Aceh berkomitmen kuat dalam mendukung keberadaan dan kegiatan PMI. Hal ini telah ditunjukkan sejak lama. Pemerintah Aceh dan PMI terus seiring dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.